Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Musa Noiri dan hari ini kita akan bercerita tentang Winter Mission 7.0 oleh Cinta Syiram Malaysia. Kali ini ataupun tahun ini kita akan ke tiga buah negara. Yang pertama kita akan ke Turki, kita akan ke Syria dan juga Lebanon. Dan kita akan bertolak ke sana pada bulan Januari 2020. Okey, kenapa sebenarnya kita perlu bantu orang-orang Syria yang berada di tiga buah negara ini? Yang pertama, mengikut pengalaman kita selama beberapa tahun berada di sana, kita adalah orang yang belajar di sana, di Jordan. Jadi kita tahu macam mana mereka menghadapi musim sejuk yang menggila di sana. Dia sebenarnya musim sejuk tu adalah satu musim yang seronok untuk orang-orang biasa lah, kerana pada ketika itu turunnya salji. Jadi mereka yang ada rumah ni akan duduk di dalam rumah, ada heater yang sangat yang lengkap, ada baju sejuk yang lengkap. Tetapi mereka yang berada yang menjadi pelarian ini, mereka tidak ada keperluan ataupun tidak ada kelengkapan yang lengkap untuk menghadapi musim sejuk. Sebagai contoh, pelarian Syria yang tinggal di dalam khemah, mereka akan menghadapi kesejukan yang sangat tinggi, sangat teruk. Pernah diceritakan oleh pelarian Syria yang berada di sana bagaimana mereka bangun pada waktu pagi, pada waktu subuh untuk ambil air wuduk. Jadi mereka keluar daripada khemah pergi ke surau untuk ambil wuduk. Bila dia basuh muka dia, air yang jatuh daripada muka dia ke atas padang pasir itu bertukar menjadi ais. Jadi itu adalah gambaran macam mana sejuknya suasana musim sejuk di sanalah. Dan pernah juga pengalaman kita pergi ke kem-kem di Lebanon, di Arsal. Kita pergi untuk hantar bantuan diesel. Diesel ni biasa dia orang akan guna untuk isi di dalam heater dan untuk membakar apa yang itulah. Dia guna sistem diesel tu, perlu ada, kalau tak api akan padam. Dan mereka ceritakan bila kita duduk dalam satu khemah, kita bersembang sesama mereka, dia orang kata apabila masuknya musim sejuk, keperluan yang utama bukan lagi makanan, bukan lagi minuman, tetapi diesel. Bayangkan, diesel itu benda yang kalau di Malaysia itu mungkin tak nampak penting untuk kita, tetapi mereka di sana diesel itu menjadi barang utama apabila masuknya musim sejuk, kerana berlakunya kes-kes kematian bayi yang bila bangun pagi mak ayah dia tengok baby dia dah mati keras disebabkan oleh sejuk. Jadi inilah sebab utama kenapa Cinta Syiria Malaysia memilih Syiria untuk dibantu pada bulan Januari lah. Jadi saya menyeru kepada semua untuk sama-sama kita bantu mereka yang berada di sana. Target kita insyaAllah pada tahun ini adalah sebanyak RM1 juta yang kita harapkan kita akan dapat, dan kita ada pembahagian kita, berapa kita akan bagi untuk pendidikan sebagai contoh, berapa yang kita akan bagi untuk pakaian, berapa yang kita akan bagi untuk pek makanan, berapa yang kita akan bagi untuk keperluan musim sejuk. Itu semua kita dah letakkan kita punya target. Dan kepada yang menonton video ini, saya nak jemput semua untuk melayari laman web kami cintasyiriammalaysia.com. Boleh juga ke Facebook kami Cinta Syiria Malaysia, Instagram kami Cinta Syiria Malaysia, dan juga Twitter kami Cinta Syiria. Terima kasih.